kembali lagi di Family 100 Indonesia, Bintang. Yes. Sudah ada bintang kita, Ava yang siap bermain membawa pulang 300 juta rupiah. Pak, kalau mau bawa pulang 300 juta, harus bisa menebak 5 top survei. Kalau tidak, kumpulkan 200 poin, bisa bawa pulang 30 juta rupiah. Ya. Kita lihat di belakang. Ada Rambu lagi dengerin musik. Oke. Ya, kayaknya stres banget. Jadi dia perlu pengalihan untuk malam hari ini final. Oke. Malah poco-poco ya Rambu ya. Dia bergerak gini-gini. Oke. Ava, kita coba keberuntungan kalian. Siap. Kita mulai. Sudah siap? Siap. Ini dia, siap. Bonus round. Baik, saya akan membacakan 5 pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab, silakan bilang pas. Jika masih ada waktu, saya akan mengulang kembali. Waktu yang dimiliki hanya 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya membacakan pertanyaan pertama. Kamu sudah siap? Siap. Saatnya bermain. Apa yang biasa digunakan untuk memperbaiki barang elektronik? Tang. Selain tenda, apa yang dijual di toko peralatan berkemah? Matras. Benda apa yang biasa orang jual jika butuh uang? Mas. Nama siapa yang biasa ditampilkan pada akhir film? Produser. Sebutkan satu motif kaos kaki balita. Aduh, sini apa? Tapi bagus-bagus jawabannya tadi. Benda apa yang biasa orang jual jika butuh uang? Mas. Itu teringat orang tua kita ya. Iya. nyimpen emas, butuh, jual, ya. Selain tenda apa yang dijual di toko peralatan berkemah? Matras. Jawabannya bagus sekali, tapi sebelum kita melihat poin yang bisa didapatkan oleh Ava. Ava ini kan masuk ke timnya Coach? Anggun. Coach Anggun, begitu ya. Juga dengan Rambu ya. Rambu Piras, ya. Gimana sih serunya punya coach seorang Anggun C. Sasmi? Jadi serunya itu kita lebih, sebenarnya sih kalau misalnya di coach sama Anggun sendiri, beliau lebihnya ke keluarin apa yang kalian punya. Jadi kayak kita nih semua punya masing-masing karakter gitu kan. Jadi kalau misalnya setiap coaching nggak terlalu ribet, nggak banyak makan waktu juga. Kita disuruh nyanyiin lagu, misalnya ini nyanyiin lagu. Terus gimana? Pertanyaan yang paling saya ingat, kamu nyaman nyanyinya? Aman, ya udah bungkus. Oh gitu. Udah, cuma itu doang. Kalau udah ngerasa nyaman, udah. Nyaman, udah bungkus. Emang itu kunci kehidupan, ya, Pak. Nyaman. Kalau kita udah ngerasa nyaman, ya udah bungkus. Ya kan? Iya, betul. Ya udah, kalau udah ngerasa nyaman, apalagi? Ya she's the one. Asik. Oke. Kalau gitu biar pemanasan buat nanti malam, buat final, boleh nyanyi sedikit lagu yang paling lu sukain selama ikut ajang The Voice Indonesia dari kemarin, salah satu lagunya boleh? Boleh refnya boleh ya, boleh tepuk tangan lu dong, Pak. Silakan, Pak. And I just want you to know, I found a reason for me to change who I used to be. The reason is start over new, and reason is you. Emang tuh hati-hati peserta The Voice Indonesia tuh. Suaranya karakter semua, hostnya juga karakter suaranya. Ya, kita lihat yuk poinnya. Kita kejar 300 juta rupiah, harus bisa menebak 5 top survei, kalau nggak kumpulkan 200 poin. Apa yang biasa digunakan untuk memperbaiki barang elektronik? Tang. Biasanya terutama tang yang kecil ya. Iya. Kita lihat sama-sama, survei membuktikan 13 poin, bagus sekali. Berikutnya, selain tenda, apa yang dijual di toko peralatan berkemah? Matras. Sering berkemah? Sering banget. Di daerah mana? Di daerah... Di Bali? Ya, di Bali. Di Bedugul, Buyan. Oh, di Buyan. Oh, di Danau Buyan. Danau, ya. Baru bulan lalu saya camping di situ. Iya. Kita lihat sama-sama matras. Survei membuktikan. 6 poin, bagus sekali. Berikutnya, benda apa yang biasa orang jual jika butuh uang? Emas. Emas. Lagi BU memang biasanya cepet ya. Emas itu kan harganya nggak pernah turun. Iya sih. Naik terus.
Tapi, aduh, saya mau ngasih sesuatu kunci tapi nggak bisa nih. Soalnya tayang nanti. Kalau suka investasi emas? Enggak. Enggak. Next, kalau investasi emas, emas murni aja. Iya. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan 28 poin, bagus sekali. Berikutnya, nama siapa yang biasa ditampilkan pada akhir film? Produser. Iya, betul. Nama siapa ya? Nama produsernya biasanya. Nggak mungkin kamu jawabnya Aceng, kan? Nggak tahu Aceng itu siapa. Nah, takutnya bingung. Mau jawab Aceng, apa Dudi? Produsernya. Survei yang membuktikan. 25, baik sekali. Sebutkan satu motif kaos kaki balita. Sayangnya waktunya keburu habis, jadi tidak sempat menjawab. Well, terima kasih banyak, Ava. Silakan kembali. Baik. Ava sudah mengumpulkan 72 poin. Sekarang kita lanjut ke pemain berikutnya. Tepuk tangan untuk Rambu. Oke, tepuk tangan dong untuk Rambu. Rambu, kita coba keberuntungan kamu. Ya. Satu ya, minder kalau sama Rambu tuh. 300 juta rupiah bisa kamu kalian bawa pulang, tapi harus bisa menebak 5 top survei. Kalau tidak kumpulkan 200 poin, kalian bisa bawa pulang 30 juta rupiah. Oke. Okay. Tadi Ava udah ngumpulin 72, hanya kurang 128. Sudah siap? Ya. Silakan di posisi. Baik, saya akan membacakan 5 pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab, silakan bilang pas. Oke. Jika masih ada waktu, saya akan mengulang kembali. Kalau dengar suara berikut, berarti harus cari jawaban yang lain. Waktu yang dimiliki hanya 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya membacakan pertanyaan pertama. Kamu sudah siap, Rambu? Sudah siap. Apa yang biasa digunakan untuk memperbaiki barang elektronik? Pas. Selain tenda, apa yang dijual di toko peralatan berkemah? Sepatu gunung. Benda apa yang biasa orang jual jika butuh uang? Emas. Berlian. Nama siapa yang biasa ditampilkan pada akhir film? Sutradara. Sebutkan satu motif kaos kaki balita. Ah! Sayang sekali waktunya keburu habis ya. Ini Rambu. Baik Rambu, kita lihat sama-sama poin yang kamu dapatkan. Yes, yang pertama, apa yang biasa digunakan untuk memperbaiki barang elektronik? Las. Beda ya, las dengan solder itu berbeda ya. Oke. Okay. Ya, kalau biasanya itu nyambungin besi itu, yeah. Ya. Tapi ya mungkin barang elektronik yang macam-macam kan. Yeah. Sound system juga barang elektronik mungkin butuh di las. Beda las dengan solder. Solder. Okay. Ya, kita lihat sama-sama. Tapi ya, semua survei. Survei yang membuktikan. Betul ya? Iya. Saya menangkap maksud kamu, mungkin maksudnya solder. Solder, iya. Ya kan? Tapi las ya jelas berbeda ya. Saya hanya bisa menyebutkan bahwa kalian sudah pasti tidak bisa bawa pulang 300 juta rupiah. Iya. Karena tadi pertanyaan kelima pun kamu tidak bisa menjawab, begitupun Ava. Jadi sekarang kita mengejar 200 poin. Iya. Untuk 30 juta rupiah. Mau tahu top survei pertanyaan ini apa? Mau. Obeng. Obeng, iya, kembang, ya. Obeng, min, obeng, apa segala pun. Biasanya itu alat elektronik paling simpel, obeng-obeng yang kecil tuh ya. 72 poin, kalian butuh 128 masih untuk 30 juta rupiah. Selain tenda, apa yang dijual di toko peralatan berkemah? Sepatu gunung. Sepatu gunung. Jawaban yang cukup baik. Survei membuktikan. 10 poin. Top surveinya, kalau yang dijual tempat berkemah, itu paling banyak pada ngegantung. Tas. Iya. 82 kurang 118 poin. Kita berharap dari jawaban-jawaban berikutnya, benda apa yang biasa orang jual jika butuh uang? Berlian. Beuh, kece nih. Sekali jual, utang lunas semua. Iya bener. Survei membuktikan. Ya, ada lah ya. 17 poin. Jawaban yang baik. Top surveinya memang emas. Emas ya. Emas itu kategori perhiasan. Kalau perhiasan di Indonesia ya cenderungnya emas.
berlian itu batuannya, batu mulianya ya. Berikutnya, kurang 101, nama siapa yang biasa ditampilkan pada akhir film? Sutradara. Saya mau kasih tahu sutradara itu top survei. Tapi kalah, ya? Nah makanya kalian butuh 101 dari satu pertanyaan ini. Masalahnya kita family 100 bukan family 101. Dalmatian. Iya, kalau family 101 bisa nih kemungkinannya. Iya. Ah, tapi udah ada produser 25. Sutradara, survei membuktikan. Ya. 33 poin, bagus sekali. Ya. Memang itu top surveinya. Ya. Sebutkan satu motif kaos kaki balita. Gak bisa jawab tadi. Kalau jawab apa? Boneka. Top surveinya boneka. Tuh. Tapi tidak terjawab, sayang sekali. Waktunya keburu habis. Boleh bergabung semuanya. Ini Rambu, kalian boleh bergabung bersama saya. Baik, berarti teman-teman dari AA Boys berhasil mengumpulkan 5.060.000 rupiah. Ditambah hadiah dari box tadi 1 juta, berarti total 6.060.000 rupiah.